Ya pemirsa, aksi pencurian minimarket kembali terjadi. Sebuah minimarket di Kabupaten Bandung, Jawa Barat digasak kawanan pencuri. Aksi mereka terekam kamera CCTV. Aksi mobolan menimpa sebuah minimarket di Jalan Raya Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi dini hari saat minimarket tutup dan tanpa dijaga karyawan minimarket. Dari kamera pengawas CCTV, terlihat dua tersangka yang mengenakan penutup muka dan membawa senjata tajam itu masuk dari pintu depan minimarket yang terkunci. Keduanya masuk setelah merusak rolling door dan memotong gembok. Kawanan pencuri juga merusak lemari besi berisi puluhan juta rupiah serta mengambil sejumlah barang di minimarket. Saat beraksi, alarm minimarket sempat berbunyi, namun kawanan pencuri ini tidak mengindahkannya. Kasus ini kini tengah ditangani Polresta Bandung.